Balik lagi di pertemuan Om Celolet. Hari ini kita bakalan coba menjelajah cave lagi. Saya sudah baca-baca komen kalian, katanya bang itu di Volcano ada cave terbuka, nggak susah nyarinya. Dan di situ ada salah satu hewan terbaru yang ada di map ini, yaitu si bukan Vejoldor nama map ya, tapi Desmodus kalau salah ya. Desmodus atau apanya, modus-modus apa gitu ya. Dan kabar baiknya, cara timingnya katanya mirip-mirip sama si Spider-Man oleh si Bolt Starker, yang artinya kita hanya butuh Black Pack, Blood Pack. Nah, ini dia ya, Blood Packnya kita bakalan cobain ya. Kayaknya ditaro doang, ntar bakalan diisep-isep darah kita kan, biasanya kan gitu ya. Jadi kita bakalan tes hari ini, semoga aja bisa dapat. Apa kabar? Para paranoid? Oke, okay. Are you ready? Kita langsung saja ke sana. Nih, di pojok kanan bawah tuh ya, di cave. Oke, okay, let's go. Sebentar, kalau tiba-tiba ada nyerang saya gimana? Saya harus bawa siapa ke situ? Bawa ke cave, kayaknya paranoid raptor bisa lah jadi ini kita ya. Ya kita bikin ini dulu guys, sama tracker. Saya tidak pengen lagi enak-enak timing diserang kan. Oke, susah nggak bikinnya nih? Waduh, sedal. Paranoid raptor. Aduh, kenapa lagunya? Jadi semangat lagi nih. Phantom, Sinoraptor, Volcanic, Epic, Paranoid, Jebret, bisa? Tet, lagunya semangat sekali. Yuk, kita ambil yang level tinggi di sini. Aduh, kemarin kita ngambilnya rendah-rendah, guys ya. Aduh, gimana ya? Timing aja yang tinggi. Kita masih ada nggak, guys? Paranoid kibel atau habis? Bikin aja, coba. Paranoid kibel. Kibel para. Yes, apakah masih bisa? Gak bisa. Ya udahlah, gak apa-apa ya. Yang ini aja dah. Terpaksa guys, Garo. Kita naikin dulu darah-darahan dulu sekarat. Dia udah naikin nih. 190 udah cukup kah? Ya, lumayan lah guys. 200 langsung. 300 kayaknya cukup nih. Ngeng. Wah, udah kayak copet aman, 300 aman. Ini darahnya berapa by the way? 5, 6, 7, 8, 9, 10 jebret. Ini berapa guys? 11 juta kah? 114 juta. Gila. Udah cukup ya. Sisanya mele. Kita jebret. Yang berani-berani sama kita disikat. Oke, trackernya bos. Tracker, oke. Daging-daging kita langsung aja ke sana ya. Sudah saya simpen teleportnya. Let's go. Ya, kita pastikan dia tidak agresif ya. Gua tuh jangan terlalu agresif ya. Itu dia guys, cave ya. Oke, kita bakalan cek ada di mana. Desmodus. Level 728 guys, yang terdekat dengan kita. Ada di dalam pastinya ya. Oke, ini kita pastikan pasif ya. Anda jangan ikut nyerang, oke? Okay? Biarkan saya diculik, oke? Okay? Waduh, ternyata banyak bug overheating pula di sini. Oh my god. Apakah Anda salah satunya? Desmodus, tapi itu levelnya kecil-kecil ya. Saya pengennya level tinggi. Kalau jengking dari... Gila, paranoid 4 juta guys damage-nya. Sakit. Ada onik. Sinilah onik. Pernah lagi jelatan. Sini maju. Banyaknya onik ya, bukan Desmodus sini ya. Itu guys. Wah, kita sudah menemukan dia. Tapi harus kita sikat dulu nih, sebelum mereka mengganggu kehidupan kita yang nyaman, enak begini nih. Pastikan dia tidak ikutan nyerang. Udah malangka. Udah. Tunggu di sini bang ya. Meskipun dia digebukin kayaknya aman deh. Oke, sudah aman. Tapi saya masalahnya sekarang kepanasan guys. Tapi harusnya sih bisa ya. Pura-pura bego. Wah, ini tempat apa ya? Wah, saya dicul. Wah, ada satu lagi guys. Oke, nambah guys. Mantap. Berhasil nih. Wah, cepet banget. Mantap. Biarkan dia. Biar. Jangan serang. Serang saya aja, mas. Oke, kita suruh pulang aja dulu ya. Serang, mas. Sabar, mas. Tenang, jangan panik. Biar saya aja nih serang. Kita suruh dia pulang dulu. Kalem. Biarin. Gampang ternyata, guys, ya. Ayo, tarik saya, mas. Gak apa-apa. Saya rela. Tadi yang cewek cowok ya. Nah, terima kasih. Lebih gampang dibanding Bolt Starker, soalnya kan dia di dahan pohon tinggi-tinggi ya, malas banget nyarinya.
Kalau ini gampang dia guys. Dia nempel di langit-langit tapi easy peasy. Gelap sih tapi ya boleh. Bang turun dong bang. Gak mau pulang bang. Yuk pulang yuk. Alah. Udah sini 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 sini. Anda juga tidak mau mendarat lagi, dipanggil gak mau. Anda maunya apa? Nah, stop. Stop. Pintar. Dah mantep guys. Mantep guys. Ada level tinggi lagi gak? Desmodus 780 ada. Tuh tahun. Di sana kayaknya ada cave lagi di sana ya. 700 guys. Penasaran. Tapi ini kita menjelajah dulu. Kita lihat. Aduh haus. Wah ada apa di. Wow. Apakah ini tempat apaan guys? Saya langsung diciduk. Malah dia jadi dia ciduk saya. Dia jadi teman saya. Garo. Garonya gak bisa dipanggil. Coba kita keluar dulu. Semoga bisa ya. Kalau enggak gawat nih. Si Garo kita terjebak di dalam selamanya. Very very dangerous. Oke biar aja itu yang jadi teman kita. Ikutin kita gak sih dia. Cepet banget ya dia. Garo. Soalnya di dalam cave kita gak bisa manggil-manggil. Untungnya bisa di luar ya tetap ya. Wow. Berarti supaya kita lagi menjelajah tidak diculik atau di attack, kita harus pakai dino-dino yang terselubung guys ya. Salah satunya kalau nggak salah, salah satu dino baru juga ya si siapa? Andresaurus kah? Andresaurus kah namanya? Entahlah. Yaudah kita fokus di semua dulu aja. Buat kalian tahu cara timing Andre gimana, komen di bawah ya guys ya. Siapa tahu itu bisa menjadi jawaban kita yang sering-sering jatuh atau sering diciduk. Wow, langsung dapat 3 berarti hari ini ya. Cowok 1, cewek 1, ceweknya 2 ya? Ceweknya 2, oke. Kita butuh sedal sana. Mari kita lihat. Dia ada tipe-tipe apa dan macam-macamnya nggak ya? Kalau ada kayaknya makin gede deh. Oke, kita ambil dulu. Bikinnya di sini kah? Des? Nope. Di sini kah? Desmodus. Yes sir. Murah meriah ya. Fiber, hide, ingot, sama wood doang guys. Easy. Oke kita tunggu. Volcanic soalnya kita simpen-simpen di sini. Dapat oleh-oleh ya. Udah kita simpen aja. Jadi setiap ada Desmodus yang jarang kita, otomatis bakalan jadi sahabat kita. Enak. Oke kita satu-satu. Uduh. Gede juga dia guys ya. Nih minggir, maju dulu. Kok jalannya gitu sih, jelek banget. Wah, ada beda warnanya ternyata. Oke, kita ambil yang levelnya paling tinggi aja, 936. Mana tadi, ini berapa? 600, 936, 93. Sama-sama 936 ini guys. Oke, kita ambil yang ini aja ya. Kita tes guys, seperti apa penampakannya, gede apa kecil ya. Saya pengen lihat dulu, set. Gede juga ternyata. Lihat. Ini bukan versi mod, ini versi normalnya gitu. Oh my god, gede. Dia ngeliatin ini siapa lagi makhluk dekat-dekat saya. Lihat dia bingung guys. Halo. Ngeri banget sih Bambang. Gede pula. Oke, klik kiri, klik kiri. Klik kirinya nampar. Klik kanan. Ada, terbang. I believe. Wah. Terbangnya bisa mundur gak? Bisa guys. Bisa atret ya, mundur. Iya ngeri. Klik kiri, klik kanan. Kayaknya klik kanannya bisa nyulik deh, kaki itu. Kayak Agen Travis dan kawan-kawan. Lagunya. Sebentar ini berhubung kita consumable, apa nih? Apa ini guys? Resulty and metallic yet stencil luring to hungry creature. Butuh blood pack 200. Ini makanan si Desmodus ya kah? Bloodpack berarti kita harus bikin lagi dong ya. Coba ini kita klik kanan nggak bisa, berarti harus yang kita dapat bloodpack ah guys. Coba lagi. What? Dari attack dino kita dapat bloodpack kalau pakai ini guys. Jadi kita bisa bikin ini dong. Oke kita bikin ya. Mungkin ini buat si Desmodusnya kalau lapar. Jadi dia tinggal ngambil dari sini kah? Kalau saya minum bisa nggak guys? Atau dinosaurus yang lain? Nih saya serang tuh. Dapat blood pack gratis guys. Tanpa kalian harus mengorbankan diri. Ini apa yang terjadi guys? Saya kena debuff siapa itu?
ini wow, bencana. Oh, kena si kampretos, sakit juga dia. Yuk dulu. Darah kita sampai lupa loh darah. Darah lupa. Enggak bisa terbang nih, berat ya. Berat kah? Enggak, guys, aman beratnya. Tapi kenapa saya enggak bisa terbang? Nah, bisa lagi. Oh, kena debuff dia, kena cocok berdurinya. Oke, cuma bisa 100 ribuan. Ini udah oke, speednya mungkin masih bisa kita tambah 300 lah ya. Oke, sisanya ini damage. Uhuy. Kok kayak nge-glide gitu ya? Guys, widih. Wow. Ya. Kabur. Ya berani gitu. Oh, kita bisa mendeteksi, guys. Coba saya tadi saya klik apa? Klik kiri terus ya. Coba kita coba lihat, klik kiri kan mukul. Not enough stamina. Oh, butuh stamina kah? Oke, turun dulu. Kok turunnya gini ya? Buset, saya disabet, sakit, Bang. Coba saya balas lagi. 15.000, oke. Setidaknya kita dapat blood pack, guys. Ini gak sia-sia kita jalannya. Mendarat. Oke, mendaratnya begini seperti biasa. Oh iya, dia bisa, harusnya bisa ngegantung juga dia ya. Kita tes, guys. Oke. Okay. Oh, ini dipakai terus buat dia makan ya. Mantap juga nih. Oke, okay, katanya yang klik kirinya pakai, coba klik kiri tahan. Mana, guys? Dilepas. Oh, tahan terus dilepas. Buat menites. Oh, cocok kayaknya kalau malam-malam ya. Bagaimana kalau kita tes malam-malam ya? Kita tunggu malam ya. Oke, okay, sudah malam. Mari kita tes. Pi aku kan. Nggak bisa. Tahan dulu, lepas. Buat mendeteksi kah? Coba lagi, guys. Aduh, sih. Ini benar-benar gelap ya. Benar-benar gelap, guys. Klik kirinya ada enggak? Ini darah dia berapa sih? Saya lupa dia musuhnya petera, guys ya. Petera bukan petera biasa gitu masalahnya. Darahnya 200.000, buset. Buset. Oh, bisa menghilang. Iya, bisa menghilang. Saya baru sadar di trailernya ada. Menghilangnya klik kanan, guys. Tahan, klik tahan. Kalau klik kirinya tadi kayak ngeluarin sonar gitu. Biar gue kan. Gitu buat ngedeteksi ya. Musuh-musuh ini gelap banget guys aslinya, Bang. Ini kita lagi ngetes aja ya. Pi aku kan. Kok tidak terdeteksi atau tuh. Langsung terdeteksi, guys. Musuh-musuhnya ada di sekitar kita ya kalau pakai. Ini bahaya tapi, guys, bahaya di sini. Menghilang. Kalau kita menghilang dikejar enggak? Oh, dia tetap tahu. Mungkin dipakainya buat PVP kali ya. Oke, kita tunggu pagi lagi deh. Gelap banget soalnya. Coba di sini kita menghilang. Widih, kayak Rock Drake, guys. Kayak Rock Drake, keren banget. Oke, sekarang saya bakalan coba tes nempel di sini. Oh, bisa. Wah, enak banget. Tapi bisa sambil lemak enggak? Bisa sambil lewat. Kurang ajar. Ampun. Bisa sambil nembak, guys. Wah, ini enak nih buat timing-timing Dino-Dino, enak nih. Si ini Dracula ini ya. Yeehoo. XP medium. Lar pakai medium aja. Oke. Kayaknya kita lebih perlu speed lagi. Ya, ada jauh bu. Heal. Nah, ini enak nih. 400-500 kayaknya udah enak ya. Oh my god. Coba sekarang kita pengen bikin ini dulu, guys. Healing dulu deh. Takut ya. Kita tes apakah bisa terbang pakai ini di cave apa tidak ya. Bisa terbang apa enggak pakai Desmodus. Kalau bisa berarti emang dia hewan cave. Harusnya ya. Oke, kita bakalan bikin paste-paste paranoid. Oke, hanya bisa bikin 17. Gak masalah. Yang penting ada buat healing-healing dulu, Bang. Kita ambil 10 saja. Bungkus. Mana-mana Desmodus. Ayo kita bermodus-modus di lava sana. Menggantung dulu dong. Set. Coba naik di sini. Kalau naiknya enggak ya harus. Nah, diarahin dulu. Iya. Ya udah, terserah Anda lah. Let's go. Kita ke cave. Dia masih bisa naik level lagi loh, guys. Huge XP. Oke, 7 lagi. Ini 400-in aja ya. Sisanya damage lagi. Oke, kita test drive. Oh, ini menggantung bisa enggak? Ini kan di atas nih. Set. Wah, bisa, guys. Dan kita bisa ngelihat ke bawah. Wah, bisa. WhatsApp. Kita tes apakah bisa dapat. Enak banget, guys, ya.
buat timing dino-dino gede kita tinggal nempel di dinding pinggir atau di atas gini. Terus modus GG langsung. Wah. Ini sih GG guys. Belum lagi dia bisa biakugan ya. Biakugan. Buat jadian ada di mana aja musuhnya. Atau kita kalau dikejar mungkin tuh. Nenen. Apa nih? Ada 100% tulisannya. 100%. Kok saya gak bisa menghilang ya? Hop. Oh, kalau mau menghilang harus malam. Invisibility only work. Tuh guys, arah jam 12. At night or latching. Latching itu maksudnya begini kah? Coba. Termasuk kitanya gak ini? Oh iya, terus kita lihat. Wow. Kalau di PvP ini enak ya. Mengendap-endap, selebew. Langsung tewas tuh musuh. Oke, kita tes guys. Kita lihat. Apakah hewan cave bisa kita bawa ke cave atau tidak? Apakah bakalan jatuh? Bisa guys. Wah. Apakah dia bisa terbang di Asgard juga kah harusnya? Kalau memang Asgard dianggap back cave, harusnya bisa kayak gini juga ya? Enak banget. Trackernya udah belum ya? Sok, mau buy one boleh. Anda belum tahu damage-nya 20.000. Tracker, jebret, oke. Wah, enak banget dong. Kalau di cave bisa begini, gak nempel, gak nempel guys. Gak semuanya bisa nempel, terlalu licin nih, terlalu licin. Tuh kalau licin gitu gak bisa guys. Harus yang benar-benar mungkin sedikit rata atau kayak gini di atas-atas gini kali ya. Nah, terus. Enak. Ini cave lava cuma segini doang kah? Tapi beautiful ya. Kayaknya emang tempat hidupnya si Desmodus. Apa ini? Saya melihat ada yang mayat mati, guys. Ada mayat kebakar di sini. Tolong jangan ganggu. Sesedang mengamati, tolonglah. Masih diganggu juga. Boleh, boleh, boleh sini. Saya jabanin kalau mau, saya jabanin. Boleh sini, sini, sini. Saya dapat blood pack juga. Ini berarti dia nurse. Ajar. Ada rune guys, ada rune. Saya lupa dia bisa mundur guys. Tinggal mundur aja, ngasih jarak. Jebret, mati dia. Rune. Terima kasih. Awas, ini lava bisa ngasih damage ke kita gak? Aman-aman aja. Saya kira bakal kena damage saya. Ini apa ini? Parkir selada atas. Hit. Tunggu sini ya. Rest in peace bang. Kasian dia menunggu lama. Kayaknya dia terjebak di sini, menunggu bantuan datang atau dia ketimpa reruntuhan antara itu ya. Kayaknya sih menunggu bala bantuan, cuma tidak kunjung datang, kepanasan, akhirnya dia mati mengenaskan guys ya. Ya sudah, rest in peace. Ya, mari kita cari lagi. Ini kita tinggal fokus damage-damage aja lah ya. Kayak apakah ada aneh-aneh lagi di cave ini? Wah ini keren banget aslinya. Keren banget. Sebelah sini tidak ada. Mungkin sebelah sini kosong tapi beautiful. Ke atas ada sesuatu kah? Oke ini sedikit. Oh gak bisa guys, udah mentok sini. Wah tapi tetap panas ya daerah sini. Panas. Gila. Ini mengingatkan saya di ini guys, scene-nya Lord of the Ring ya. Apa lawan siapa, lawan siapa gitu. Akhirnya jatuh si the ring-nya ya. Wow. Ada lagi rune-nya. Ada dua kali sih. Oh, apa ini di tengah guys? Ada artifact ya, saya nggak ngeliat. Dari atas nggak kelihatan. Ini buy one. Wah, ini lumayan kuat. Muset. No!